Dia suka nasihatin saya sholat, Muhyiddin sholat, kalau jam ajan, Muhyiddin sholat. Aduh, ya Allah ya Rabb. Tuh tidur dia. Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warganet, nah ini ikutin gue ya. Gue ke rumah Bu Nani nih. Gue mau lihat dia lagi, belum puas gue. Ya kayaknya dia tambah sakit ya, kita harus perhatiin. Ya sampai dia tambah sakit, kita pula nggak mau tahu. Nah ini kita lagi ke sana, ikutin gue. Ya, jangan lupa lu like, comment, share, subscribe. Oke, jangan lupa lo. Bukan. Oh, bukan. Iya tuh ke kiri dia. Bukan. Tapi iya. Waktu itu Fortuner putih. Fortuner juga putih. Iya, Bun. Aku udah ketemu nih. Udah ketemu rumahnya. Oh, ya udah kita ke situ. Kita ke situ. Aku... Mentawai. Mentawai itu Bun 4 bukan 6. Kita sudah sampai sebentar lagi. Keder ya, gini aja keder ya. Keder juga ya. Keder di sana ya. Ya enggak, lokasinya kita itu di mana sih? Bukan dari sana kemarin tuh ya? Iya. Nah ini apa di sini? Ini apa sih? Ini pohon bambu di sana. Sungai nih. Iya nih. Ini banyak ikan nih. Iya. Pasti tuh lele. Banyak ini, pasti banyak ikan nih. Ikan mujahir, ya. Ikan apa? Ikan emas apa? Kalau keruh begitu. Iya. Sini aja masuk nih mobilnya, nggak apa-apa sini. Iya ya. Iya. Tapi oh nggak ada ininya. Mau di sini. Iya nih. Bisa masuk sini kali ya? Mobilnya si bertiga aja kita. Iya ya, gue prihatin dengarnya abis Lulu kasih informasi sama ya. Nanti biarinnya aja yang berkomunikasi. Iya ya, ayo ayo, ini belum tahu orangnya nih, kita datang nih. Tahu Minat. Iya. Saya kesini bareng ini bro ya, warganet, saya kemari bareng Uci, bareng Lulu ya, karena kita dapat informasi ibu agak sedikit lemes kakinya, jadi kami penting kemari. Nah, ini kami akan tinjau kemari ya. Oke. Nah ini yang begini ini banyak yang nggak tahu. Aduh ya Allah, ini ibu tuh sedih dia dengar ibu sini, baru tahu deh kawan. Allah, tapi setelah kita itu hari kemarin ada yang datang juga teman-teman, ada ya. Oke lah, lihat sebentar lah. Aduh bias, saya dapat informasi tambah serius. Assalamualaikum. Masuk. Udah. Garu. Iya. Udah. Assalamualaikum. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Oh, kenyang kalinya. Kenyang dah, kenyang. Minum, minum. Sini, Bu. Gimana, Emak? Iya. Udah lama kan? Lama banget dah. Kemarin Bunda kan tiba-tiba lama. Iya. Oh, iya. Iya. Kemarin syuting toh. Iya, enggak apa-apa. Sekarang bisa ya, Bu. Iya. Doanya semua ya. Namanya punya kesibukan ya. Iya, iya, iya. Ini juga dropnya 1.5 bulan yang lalu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Berarti kita kan Oktober di sini ya. Iya. Jadi ini sebenarnya perawatan semua oke, semua oke. Memang faktor ya, memang faktornya begini, bukan apa-apa. Diperhatikan, itu daya tahan. Jadi sekarang ya udah Bu istirahat aja, ya. Oma di rumah. Iya. Sempat keluar kemarin juga ya. Iya. Sekarang udah nggak bisa kaki lemes, kiri udah lemes. Kalau keluar didorong ya. Didorong. Ini coba ambil. Nah ini warganet, ini kaki ibu yang kiri ini lemes. Jadi kemarin-kemarin kan kita jumpa di depan ini, sekarang karena dia lemes. Jadi kami dapat berita kemarin, kami kaget, kami langsung kemarin. Ini kakinya belah kiri lemes. Makanya beginilah keadaan dia. Mudah-mudahan dengan adanya doa warganet semua mungkin tambah sembuh, tambah sehat nanti ya, tolong ya. Alhamdulillah, makasih warganet. Warganet ini ibu kita. Ya, beginilah keadaannya, kondisinya. Alhamdulillah, lumayan. Hanya kakinya saja yang lemas. Itu saja, lain tidak ada. Biasa-biasa saja. Dan saya mohon doanya ke warganet, tolong didoain. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh, pulih seperti biasa. Walaupun sudah tua, tapi ya bisa beraktivitas walaupun hanya di rumah aja. Saya mohon kepada warganet, tolong doain. Mudah-mudahan beliau tambah segar, biarpun di hari tuanya ini beliau masih bisa beraktivitas. Wabillahi khusus untuk sehari-hari dia saja pun alhamdulillah. Supaya jangan tidur-tidur aja. Ini memang sudah begini, kakinya lemas, jadi ya beliau nggak bisa bergerak kemana-mana lagi, nggak. Ya kalau lagi ada penting baru dia bergerak. Kalau nggak, ya beginilah keadaannya. Saya mohon ya warganet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat, harus semangat. Ya, aku bilang Allah pasti ada kesempatan untuk kita punya perawat orang tua. Ya, rezeki, tenaga, Ya. Assalamualaikum, Mak ya. Kami pulang dulu, Mak ya.